teman-teman itu ini nih, kalau misalnya pakai yang screw, dia nggak dikunci. Satu itu. Terus yang kedua adalah posisi penggunaannya. Nah, ini kan kalau secara ini udah sebenarnya setiap alat itu udah ada ini nih. Ini berarti ngadepnya ke atas nih. Nih ya, kalau yang ini nih harus maaf ya. Ya. Posisinya begini. Dia nggak boleh diserele aja nih. Diserele. Sama saya Lea dan sekarang ada Kang Febri. Halo. Ada lagi di sini, dia itu adalah instruktur dan teknisi di Europe Access. Kumaha kabarna ayeuna Damang? Alhamdulillah. Pangestu. Nah, sekarang dalam edisi yang sekarang ini lanjutan dari yang kemarin. Kemarin kita bahas apa, Kang ya? Konektor. Tah, sekarang kita bakalan bahas backup device, backup. Backup itu apa sih, nah, Kang? Backup itu konteksnya itu konotasinya langsung ke fall proteksi, proteksi jatuh. Tah, backup itu teh dulu. Langsung ke fungsinya. Ya, fungsinya adalah si backup itu kalau misalnya udah ada dengar istilah backup pasti kita langsung ke proteksi jatuh gitu. Supaya tidak jatuh. Supaya kalau kerja ketinggian kan ya di antaranya kan bahaya kan terjatuh gitu. Jadi harus pakai backup. Nah, device-nya apa aja? Macam-macam. Macam-macam ya. Berarti di backup itu sebenarnya banyak macamnya, tapi fungsinya untuk memproteksi diri supaya nggak jatuh ya. Jadi kalau nggak pakai backup nggak boleh ya, Kang? Iya. Harus kan pakai backup. Konteksnya kalau misalnya roof access harus ada dua tali kan gitu. Ada tali kerja, ada tali keselamatan gitu. Nah, Lea ini kan baru ya, Kang Yubi. Boleh nggak sih diterangin logikanya gimana caranya supaya kita ngerti cara kerja backup kalau kita lagi di atas nih. Okay. Nah, terus tiba-tiba amit-amit kita tisoledat, tisereule gimana gitu kan. Okay. Nah, jadi kita tahu nih fungsinya kalau backup tuh wajib banget dipakai ya kan. Oke, okay, jadi intinya gini, sebenarnya proteksi jatuh ya, backup itu supaya alat device-nya backup proteksi jatuh. Nah, apa aja macam-macam. Di antaranya ada yang mobile fall arrester. Jadi hitungannya dia itu ngikutin kita. Kita ke atas ikut ke atas, kita ke bawah ikut ke bawah. Oh, gitu. Ada yang manual. Contoh nih. Di antaranya kalau misalnya yang apa? Mobile fall arrester. Nah, ini kan juga backup nih. Mm-mm. Salah satunya ini contohnya. Nah, ini ditempatkan di daring dada. Di tempatnya di sini atau enggak di belakang. Oh, di belakang tuh ada. Yang ini kan ada nih, kayak di sini gitu. Seperti itu. Nah, jadi kenapa maksudnya mobile fall arrester itu adalah nih installnya ini langsung ke install. Ini ceritanya ini dua tali lah. Ini tali kerja, ini tali backup lifeline. Nah, kayak gini nih. Nah, jadi kalau misalnya kita ke atas, dia ikut ke atas. Kalau kita ke bawah, dia ikut ke bawah. Oh, manual. Nah, kalau misalkan terjadi apa-apa, kita nyangkut lah. Jadi kita nggak terjatuh gitu. Oh, bisa gitu ya? Iya. Langsung ketahan sendiri? Ketahan sendiri, kalau terjatuh. Oh, gitu. Ya, kalau seperti itulah. Ini contohnya yang mobile fall arrester. Sama, kalau mobile fall arrester lagi sama ini. Detectable. Nah, ini juga sama kayak safety belt. Jadi kalau misalnya kita jatuh, maaf. Nah, kita kekunci seperti itu. Ini sama, ini juga kalau kita ke atas ikut ke atas, kalau ke bawah ikut ke bawah seperti itu. Ah, gitu. Ternyata macam-macam ya backup macem-macem tuh. Satu lagi ada yang bentuknya. Nah, nih. Ini tuh di ini sama di tali juga. Di tali. Jadi cara penggunaannya begini, terus ada tali. Nah, kalau ini manual,
kalau misalnya kita ke atas, kita harus di sendiri lah. Terus kalau ke bawah, dia kita turunin ke bawah manual. Oh. Kalau yang tadi kan mobile, ngikutin jadi ya. Ikutin. Kalau ini kita rada harus, jadi kita mau ke atas ikut naikin ke atas. Kalau misalnya kita turun, ini diturunin seperti itu. Terus berfungsi backupnya itu gimana? Apakah pada saat kita tadi jatuh dia langsung nahan juga ya? Kalau misalnya jatuh, kita langsung jatuh. Nahan gitu ya dia ya? Jadi kita nggak tergelincir. Intinya begitu, macamnya modelnya banyak lah. Banyak lagi istilah backup tuh apa fall protection tuh banyak lah. Nah device-nya diantaranya yang tadi ada retractable, ada yang mobile fall arrester gitu. Kayak gitu. Yang biasanya dipakai yang mana? Yang biasanya dipakai ini. Terus juga kalau yang sering, yang istilahnya, yang paling nyaman, itu yang ini. Yang tadi mobile itu ya? Ini paling enak. Jadi kalau kita ke atas, ini contoh dikit aja ya. Ke atas, ikut ke atas. Kalau misalnya ke bawah, dia juga ngikut ke bawah gitu. Terus ini kalau misalkan nyangkut, nah ini tuh fungsinya untuk peredamnya nih. Jadi kalau kita nyangkut, ini kalau amit-amitnya jatuh, jadi kita tuh nggak, hitungannya nggak kehentak. Nah ini bakal ngeredam, nanti ngebuka sendiri gitu. Isinya apa sih, ada rel gitu? Ya bukan apa ya, ini rangkaian dari tumpukan ini. Tumpukan dari yang kayak gini nih. Oh tali ya. Tali apa namanya, nilon. Tumpukan nilon. Jadi nanti dia merekah lah, buka sendiri. Biar nggak soak lah gitu ya kita. Oh oke. Okay. Terus kalau yang ini rupa akses biasanya ini. Ini udah paling, kalau saya, ini paling nyaman gitu. Terus ada lagi. Kalau sisanya sih masalah merek ya gitu. Kayak ini juga sama. Digunainnya di sini. Kunci. Kita buka dulu. Nah ini hitungannya juga termasuk mobile fall arrester. Manual. Ya jadi mobile. Mobile. Ikutin, dia ngikutin ke atas, ke bawah, ngikutin gitu. Terus kalau misalnya ada apa-apa, kunci. Langsung kunci. Jadi kalau aku tangkep, backup ini adalah untuk safety ya. Ya untuk supaya memproteksi supaya nggak jatuh. Supaya nggak jatuh. Satu lagi lupa. Apa tuh? Ini juga termasuk backup juga nih, fall protection juga nih. Tapi ini untuk di struktur. Oh, untuk instruktur. Di struktur. Jadi dipasang satu naik tangga nih. Contohnya kalau kita mau pemanjatan struktur, pasang satu lagi. Nah, kalau ada apa-apa, misal yang ini jatuh atau apa gitu ya, amit-amit. Ya masih ada. Ada. Gitu. Oh, itu okay. Sebutannya backup. Masih ada cadangan gitu ya. Seperti itu. Yang biasa di struktur tuh ini sama ini nih biasanya nih. Vertikal. Vertikal. Oke. Okay. Seperti itu. Menghubungkannya antara di apa? Di dada sama di punggung tadi ya. Nih contoh nih, ini juga balea juga bisa. Balea dengan belakang ini dikonekin. Nah, ini kiri kanan. Kalau mau coba naik bisa. Coba ya. Iya. Gimana om ini? Ini ditekan. Oh, gitu. Oke. Pasang satu dulu ya di situ. Satu. Naik sedikit. Terus pasang di atas yang ini. Pasang di atas yang ini. Oke. Nah, gitu. Kalau mau lebih tinggi lagi, mau naik lagi, ini ambil. Naik dulu. Naik dulu. Oke. Naik dulu. Nah, ini ambil satu, yang ini. Ditekan, dilepas, terus naik ke sini. Nah, dah sampai situ. Sangkut. Mau coba sekarang, coba turun. Oh, tuh, jadi, ketahan gini ya? Ya, ketahan. Ya, begitulah. Dah. Jadi, supaya nggak jatuh gitu. Jadi, ini masih nahan. Apa ini absorbernya di sini gitu. Kayak gitu attachment-nya. Kalau mau turun buka lagi satu. Terus di taruh di bawahnya. Di sini. Baleanya turun. Lepas.
pasangin lagi di sini. Nah, turun lagi. Nah, seperti itu. Ah, ternyata mudah ya, Kang. Ini salah satunya lah kalau pemecat buff untuk manjat struktur begini. Berarti nggak bisa naik kalau nggak pakai back up ya, Kang. Supaya istilahnya kalau ada apa-apa, licin masih aman lah, nggak sampai tanah banget lah jatuhnya. Oh, berarti kalau nggak pakai backup nggak boleh naik dong, Kang? Iya, hitungannya seperti itulah hitungannya. Boleh dicontohin nggak cara pemakaian backup yang baik dan benar? Karena kan pasti banyak ada aja ya, ya, takutnya untuk... Ya, salah pemakaian gitu ya, miss ya. Contoh, mungkin untuk tahapnya ya, tahapnya pastikan nih, mobile foot arrester dipasangkan di daring dada atau daring punggung gitu ya. Nih, kayak contoh, tadi aku kan ya, di sini di belakang. Yang biasanya itu teman-teman itu ini nih, kalau misalnya pakai yang screw, dia nggak dikunci. Satu itu. Terus yang kedua adalah posisi penggunaannya. Nah, ini kan kalau secara ini udah sebenarnya setiap alat itu udah ada ini nih. Ini berarti ngadepnya ke atas nih. Nah, kadang-kadang banyak juga yang masih kebalik gitu. Makanya sebelum pakai kita lihat dulu, oke, ini ngadep ke atas. Taunya kebalik atau enggak tuh apa? Ini. Pasti kan kita ini katakan mau ke atas nih. Ini segitiganya harus menghadap up ke atas. Oh, ada tanda panahnya. Iya, ada panahnya. Nah, jadi harus begini. Banyak masih ada kadang-kadang kan yang namanya buru-buru atau apa, dia kebalik gitu. Kalau kebalik dia nggak bisa nahan ya? Iya, kalau kebalik mah jadi nggak ngunci gitu. Oh, nggak ngunci. Gitu. Oke. Okay. Kebanyak situ, jadi harus di bisa kunci gitu. Bisa dicek dulu. Banyak yang gitu. Satu ini, kalau misalnya yang pakai yang begini, terus juga ada yang jenisnya begini nih, sama ini juga. Pertama kita pastikan ini pasti terpasang di daring dan terkunci. Nah, ini juga nih, kalau kita ini tuh ada ininya nih, harus ngadep ke atas. Oh, ada tanda. Jadi supaya nggak kebalik pakainya. Ini ada ininya ya, pasang dulu. Dan kunci. Nah. Berarti kalau kebalik juga dia nggak akan. Iya, contoh nih ya. Kalau misalnya kebalik, dia nggak akan kunci. Jadi ya percuma gitu. Misalkan pakainya begini nih ya, terbalik nih. Bahaya juga ya, Kang. Iya. Jadi ini nggak berfungsi gitu. Jadi nggak ngunci. Ngelos gitu. Ya, nah, dia. Ngelos. Seperti itu. Kalau misalnya yang ini, nih ya, kalau yang ini nih harus, maaf ya. Ya. Posisinya begini. Dia nggak boleh. Nyilang gini ya. Karena bagian terlemahnya di sini. Ini bisa rusak ininya nih. Apa patah, ini namanya? Patah ini gate-nya, pintunya. Ya. Jadi pastikan dia begini. Hmm. Tegak lurus. Kurang lebih begitulah ya, pakai backupnya harus baik dan benar. Dah, sip. Bisa ditaruh di sini. Sini ya? Nah, oke. Okay. Oh, berarti backup itu adalah proteksi jatuh. Iya. Jadi, kalau kita jatuh, misalnya jatuh, tapi jadi nggak sampai ke tanah lah gitu. Dan kalaupun itu tidak terhentak karena ada absorbernya gitu. Ya, absorber yang tadi ya. Dan jangan lupa kalau pakai backup itu harus dipasang yang benar lah. Yang benar. Yang sesuai yang tadi kata Kang Febri contohin. Jangan sampai kebalik. Karena nggak ada fungsinya nanti. Ya. Sama aja nanti kalian ngelos, digubrang gitu kan. Isurele. Ya udah, oke, thank you Kang Febri. Sama-sama. Ini kita udah 2 episode ketemu, makin sukses, lancar di roof access. Next time mungkin nanti kita naik-naik ya, bareng-bareng, asik kan? Okay. Tinggal tungguin aja edisinya. Dan buat semuanya, jangan lupa like, subscribe channel Roof to Roof di YouTube. Bye-bye!